Kam kedang tako. Kam kedang tako. Asam tako. Asam tako. Wau. Wau. Motogina. Motogina. Nimo. Nimo. Aku. Aku. Cinta. Cinta. Kamu. Ah, jorok. Kisyu. Ini sekarang aku lagi ditraktir makan sama Fajar. Ini kata Fajar makanan dari? Ini makanan khas Gorontalo. Makanan khas? Yang biasa juga dikenal sebagai Binde Biluhuta. Binde Biluhuta. Jadi apa tuh? Ini kan ada mie. Terus campur apa? Gatel, Neng? Gatel. 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 Besok potong rambutnya. Besok potong. Potong rambutnya. Potong. Kecolok sama rambutnya sendiri. Kecolok. Kan makanya emak bilangin potong itu rambut. Udah kepanjangan. Oh bener. Oh bener. Ini Binde Biluhuta. Jadi mie instan. Cara makan ini harus dengan apa ya, pelan-pelan. Yang kenapa? Terutama ucapkan bismillah. Lalu buka mulut. Sebelum makan buka mulut. Iya, masa agak, buka mata. Iya. Terus makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih kamu ngeliatin aku? Ditawa. Ini jar makanan khasanah. Jadi pakai jagung. Ini unik banget loh, ada jagungnya di dalamnya, lihat. Emang enak, Jar? Enak, sumpah. Beneran. Coba rasain ya. Aja, Jar. Rasain loh. Coba ya. Enak banget jagungnya. Beneran. Ini bukan sembarang jagung. Apa? Ini jagung. Jagung. Coba rasain jagungnya. Enak loh. Iya, enak banget. Ini makanan pokok di sana apa gimana? Makanan khas, ntar enak. Oh, makanan enak. Apa tadi namanya, Jar? Binde Biluhuta. Binde Biluhuta. Jadi mie dicampur sama jagung. Jagung. Mie kuah. Sebenarnya ini hanya jagung doang. Tapi yang buat mungkin disamparin dengan mie. Tapi enak juga. Oh, biasanya itu jagung doang. Sebenarnya jagung doang. Berarti sama aja dong kalau kita di sini bilangnya sup jagung. Laper, Neng. Makan dah. Ini sup jagung. Minum leh. Mana leh? Oh, cekukan dong, bener. Baru mau diambil minum, cekukan. Iya. Apa bahasa Gorontalo cekukan apa? Oh, tatigo. Apa? Tatigo. Tatigo, apa itu tatigo? Tertigo. Tertigo, tertigo muter bukan cekukan. Tatigo. Oh, tatigo apa? Itu. Oh, cekukan, iya, cekukan. Tadi kan gue bilang cekukan. Enak tau, kayak sup jagung. Kalau kita tuh bilangnya sup jagung, Jar, di sini. Harusnya pakai apa lagi? Enggak usah pakai acara nyapu. Gue kepedean. Ternyata dia mau buat diri dia sendiri. Belok, sorry Jar, maafin salah aku. Salting ya. Jar, ini kalau di sana dijualin harganya berapa? Sesuai harganya. Enggak, iya, maksudnya berapa kalau di sana beli ginian? Harganya rata-rata. Rata-rata paling tinggi dia di atas. Paling rendah dia di bawah. Paling tinggi dia. Lumayan tuh. Siap-siap nih. Bener juga sih, gue nanyanya salah. Mungkin jangan kayak gitu. Harganya di sana berapa, Jar? Harganya di sana kalau nggak salah ada yang 10.000, ada yang 15. Oh, itu tapi pakai mie instan. Mie instan atau sebenarnya cuma jagung doang? Sebenarnya ini mana ya? Lah, nggak tahu. Saya juga kurang tahu gitu. Oh. Soalnya saya kan sana sering keluar itu bukan kayak makan-makan, tapi tongkrong, paling banyak tongkrongan. Oh, ke tempat nongkrong. Kalau tempat nongkrong biasanya jajannya apa? Hah? Biasanya jajannya apa? Pakai duit. Oh, jajan sama teman-teman. Iya, jajannya jajan apa? Jajan apa? Biasa. Kalau makanan di Gorontalo itu kalau punya duit 5.000, saya keluarin 3.000, 2.000 simpan untuk memodalkan sesuatu. Oh, untuk macam mau melangkah pergi gitu. Oh, buat jalan-jalan pergi. Iya, goceng di kantong.
3.000 buat makan sama ceweknya, ntar 2.000 lagi simpen takut ada beli gitu. 5.000, 1.000 beli makanan ringan, terus 1.000 beli minuman dingin, dan 1.000-nya itu Kak Ayu Ting-Ting lihat tadi di situ. Oh iya, iya. Oh iya, terus? 2.000 simpan. Oh 2.000 simpan, buat ditaruh gitu ya, buat takut ada apa? Sebagai apa ya? Modal gitu. Modal? Kalau ntar ada cewek mau ngajak makan ya Jar? Hah? Dan juga gitu, maksudnya sebagai modal melangkah saya. Buat pergi bensin gitu-gitu. Saya nggak naik kendaraan. Saya apa ya? Apa? Saya kan miskin. Iya, saya kan miskin. Enggak dong, nggak boleh ngomong gitu. Iya, belum. Tapi betul. Saya nggak naik kendaraan. Saya kadang selalu numpang sama orang nebeng. Oh. Bang, numpang dong ke sebelah. Sayang banget ya. Kalau ke sebelah nggak usah nebeng, jalan aja kan dekat sebelah. Kesel kan? Kesel dia. Giliran gua digituin dia. Giliran gua gituin dia, dia gak terima. Langsung bete. Nah gitu, mengingat ke sebelah itu. Kalau ditanya, adik pelajar mau kemana? Terus saya mau ambil kesempatan untuk tanya balik. Bang mau kemana? Terus dibilang kalau mau ke Suawa, pas-pas itu rumah saya juga ke sana. Oh, mau ikut gitu naik deh tuh, numpang. Berarti di sana udah ketemu banget dong pelajar ya? Enak ya, enak. Bikinan encing tuh. Yaelah tatapannya, pengen gue puter matanya ke belakang. Kalau gue bisa. Yaelah penuh acting lagi nih bocah. Aduh Tuhan. Jadi jajan apa di sono? Kayu pengen tahu jajanannya apaan. Satu doang kasih tahu apa jajanannya. Makanan ringan, minuman. Iya contohnya, satu kali. Iya, hanya yang harganya yang Rp1.000. Kerupuk pasir ya. Kerupuk pasir sama minuman deh ya. Minuman batu esnya banyak ya. Teh Rio. Ale-ale. Oh, ale-ale. Emprutang ya, emprutang. Iya, emprutang. Kasih ini dong, apa ajarin satu bahasa buat closing. Ajarin dong, iya dong. Bilang gini dong, coba bahasa Gorontalo-nya. Sorry, bukan muhrim. Oh, bahasa Gorontalo-nya sorry, bukan muhrim. Bukan. Enggak, ngomong gini. Guys, tunggu keseruan aku bareng sama Kak Ayu di Kisyu TV. Guys, tunggu terang dua keseruan. Saya nanti Ayu Ting-Ting. Jangan lupa nonton sampai habis, ha? Pokoknya terima kasih ya untuk Moni semua yang telah menyupport saya dan yang telah mendukung saya. Semoga sehat-sehat kalian semua ya, umur panjang ya. Amin. Sehat-sehat ya untuk Moni semua. Semoga Moni semua dijauhkan dari bahaya, lancarkan apa? Segala urusan-urusannya. Moni semua tuh kalian semua? Iya. Oh gitu. Coba bahasa Gorontalo-nya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Apa ajarin Kak Ayu? Buat orang Gorontalo semua. Buat orang Gorontalo semua. Jangan lupa like. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan subscribe sama kan? Karena itu tiga itu mau gratis. Tiga itu mau gratis. Karena. Tiga kata itu. Cuma gratis. Kedam suruh bayar. Kam kedam tako. Esan tako. Wau. Motogina. Nimo. Aku. Cinta. Kamu. Jorok. Tadi elah, fajar. Tadi sekarang dia nggak pulang-pulang kampung dong? Enggak deh, masih di sini aja Jakarta dulu. Ya. Nanti tunggu waktu baru kalau ribut baru pulang kampung. Banyak kegiatan juga kan? Iya. Jadi kalau Portugal mau ambil saya. Portugal. Tadi kalau Portugal mengambil juga. Terus? Selain itu. Kucek lagi terus, Jar. Potong rambut abis ini ya. Apa? Kucek terus. Tajem rambutnya. Kulit duren.